Kulitnya tuh kasar banget. Banyak ikan, jadi di kompangan itu banyak ikan teman-teman. Tuh, datang ya, aku deketan juga sup. Iya. Lihat. Tuh, di sini juga banyak ikan. Tapi di sini juga ada tulisan nih teman-teman. Lihat. Sekarang mah ada tulisan Lihat teman-teman, sekarang mah ada tulisan. Mana? Kalau dulu nggak ada tulisan teman-teman, tuh lihat. Coba bisa di zoom tulisannya tuh. Dilarang mengambil ikan di sini. Berarti ini di apa? Ditaruhin ikan teman-teman. Jadi jauh-jauh situ mah masih gratis. Masih hasil alam teman-teman. Yaudah teman-teman, lanjut. Oke. Kita ngolah jalur sini. Kita masak di sini. Oke ya teman-teman. Pertama-tama kita bersihin dulu ikannya. Warna ini ngeringkuk. Nah, ini ngalah lauk tadi anap. Udah tadi pelakannya dari itu banyak. Aman? Ini aku dipatok ya? Baik tuh. Oh, saya dipatok. Mau sih. Mengayo tuh dipatok lihat. Ring mengayo ya dari saung. Kayak saung nala wae mesti aya di kemarin si Gogon nih dari nanya suk nanyakan ente. Oh, aya si Gogon ya? Sok tadi sok. Heeh. Oke ah, sabari meta do bagan. Oke, teman-teman lanjut. Oke, lanjut masak. Lah menanya, sup. Lah dia. Dirinya. Oke, teman-teman. Lanjut masak. Nah, parah sih sup eh. Suluhna. Kita lanjut bikin bumbu. Ini ada tomat, kita potong. Tomat, kasih cabai merah. Siap ala dede Inon. Kunyit, iris kunyit seperti ini. Jahe teman-teman. Tinggal lanjut tabur.
Oke. Jangan lupa kasih roda. Cukupnya. Menyedap. Kasih mecin. Oke. Gula putih. Lalu pakai gula merah. Oke. Kasih garam. Cukup. Jangan lupa kasih minyak goreng. Bilang stop dong. Stop dong. Sip. Ah, seperti ini. Terus sampai si ikan ini ditelem. Cukup. Taruh as di sini. Ini namanya ikan pindang. Ikan favorit saya, teman-teman. Si Ian telepon juk, sina mau sangu. Si Ian. Telepon ora? Sina mau sangu. Baik. Oke, teman-teman. Kita nyuruh dulu. Bawa nasi biar enak, teman-teman. Sok telepon juk. Ini ya, kemarin saya kegencet, lihat sampai kuku saya habis copot, ini baru tumbuh lagi, teman-teman. Kayak noninya, sehingga kuku si noni. Oke, teman-teman, lanjut. Jadi resiko petualang itu pasti seperti ini, kalau nggak cacat ya ada kill kayak saya, teman-teman. Coba sup, tinggal sup. Nggak gue laksa. Oh, nggak balak, sup, mantapnya, keren. Oke, teman-teman, sambil nunggu ini matang, kita mau unboxing dulu ular yang tadi tangkap. Oke, nih teman-teman, keren, punya peliharaan baru. Oke. Kita cuci dulu, teman-teman. Wow, 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 wow. Tuh. Kulitnya tuh kasar banget. Wah, keren ya, sup. Kabur, sup, kabur, sup. Kabur, sup, kabur. Sini, teman-teman, kabur. Oke. Keren, bersih, sansop. Bersih, ya. Kobloknya kasar, sansop, tuh. Tiga bangkong, ya. Tiga bangkong. Tapi halus, namun di akuariuman, ya. Sansop, tinggal dulu, ini bagian kepalanya, ya. Kayak kadut, iya, perut belang tuh. Jadi ukuran kepalanya itu kecil banget, teman-teman. Badannya tuh lebar. Kira, teman-teman. Kurang kertas sandi. Kurang akuariuman. Yang ngisinin budaknya. Lanjut. Oke, teman-teman, kita coba cek, soalnya kelihatan dari kuahnya juga udah mulai surut. Gurih, pedas,
manis. Ah, mantap. Mana? Oke, teman-teman. Udah matang. Tinggal angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nyala sup. Keren ya. Oke, teman-teman. Tinggal kita tumpahin. Enggak, sok. Sok. Oke, teman-teman. Tinggal kita tumpahin. Wah, mantap sekali. Lihat, teman-teman. Iya, asli mantap ini. Matang sempurna. Lanjut. Kita makan. Sangunan saya, Ismawa. Tinggal habak. Dengan tempat dahar di mananya? Nur ada genahnya, Sup. Tadi jatah, yuk. Oke, teman-teman. Makannya kita jalur sini. Tuh, pindang ala Dede Inon. Keren. Sini ada sangu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Pertama-tama sebelum kita makan, seperti biasa, kita andus dulu. Harumnya. Oke, teman-teman. Lanjut makan. Cocok sangu. Loh, can kukumbah. Kukumbah itu cuci tangan. Kita cuci tangan dulu. Lanjut cocol sangu, digempai-gempai dulu seperti ini, cocolin ke kuah ikannya. Lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Habak. Asli, sebetulnya ini resep mama saya. Jadi saya suka lihat kalau mama saya lagi masak, saya suka diliatin, saya curi, teman-teman. Aduh, mantap. Ikan nilam. Mantap ya. Cocol. Aduh. Meleg. Ini banyak cabenya. Maksudnya. Oke, teman-teman, lanjut. Profesional. Soalnya nggak bawa air. Jadi ketika makan di alam, kalau misalkan meleg, itu harus profesional. Caranya itu tahan napas seperti ini nih. Tahan napas, tenang. Biarkan si nasi ini maju secara perlahan, teman-teman. Nah, ini udah mulai ke bawah. Lanjut. Ini dagingnya, lihat teman-teman. Jadi tekstur dagingnya itu lembut banget. Lembut banget, teman-teman. Saya suka bagian kepalanya. Panas. Tambah nasi. Thank you.
Jadi ikan di alam itu beda dengan ikan ternak. Soalnya makanannya juga kalau di alam seperti nontar itu nongalat teh lukutnya, lukut, lumut, makanannya itu lumut, terus telur capung, serangga-serangga kecil, teman-teman. Jadi gurih. Segera. Asal sudah. Asal. Cabe. Telurnya. Mantap. Segar. Oh, alaun supnya. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan makan ikan nilam itu harus hati-hati. Soalnya banyak duri-duri halus. Sangwan. Ini ikan nila. Dagingnya itu putih. Segar. Kita sisain buat yang tadi ngambil nasi. Sup, erek sup. Sup, Pak. Sip. Oke, 2 3 4 5 6 ekor. Nih. Ini buat Yusuf sama Rian. Kuahan mau cabean. Oke. Oke, teman-teman lanjut. Jadi kita habisin ini. Pahit eh. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu sampai sini. Besok dilanjut lagi, oke? Yaudah lah.